bangun gua. Aduh, malah tidur pakai sepatu lagi. Itu enggak sopan namanya. Emang kenapa sih? Saya kasih tahu ya sama kamu. Ini tempat tidur bakal selalu jadi tempat tidur saya. Wah, jangan-jangan nih, Wan. Jangan-jangan dia juga nih yang ngebuang kura-kura kamu tuh, Wan. Wah, habis. Udah habis ini. Kamu kan senior. Itu doang takut. Aduh. Mandi, gerah gua liat lu berdua. Wah, ketahuan ya, ketahuan nih, Wan. Udah, cari masalah nih, Wan. Jangan. Udah. Kita laporin aja ke Ustaz Musa. Ayo lawan. Ngapain sih dilaporin ke Ustaz Musa? Saya sendiri tuh bisa ngadepin dia. Sobri, Lupan tuh heran itu. Kenapa? Kenapa ya? Kita jalan tuh selalu berdua terus. Kenapa tuh? Iya. Ya karena emang kita berdua doang. Hei, Dwi Mo. Aduh, Sobri. Kenapa sih Kak Nafi sama Kak Wawan nyamperin kita? Aduh. Gimana nih, Sob? Malah ngomong sih, ini dipanggil juga. Tahu. Buru. Iya, Kak. Iya, kenapa? Coba. Saya dengar kalian punya petasan. Hah? Petasan? Ih, wow. Aduh. Emang kakak tahu dari mana kalau kita berdua itu punya petasan? Lukman. Kita nggak minta kamu ngomong. Yang kita minta itu petasan yang bisa bikin Ustaz Musa gosong. Tapi kak, yang punya petasan itu bukan kita, tapi Haikal. Jadi kakak mintanya ke Haikal aja, jangan ke kita. Iya. Iya. Haikal. Ya kan sama aja, bisa diambilin. Insya Allah. Tapi kak, kalau kita berdua nggak dapet gimana tuh? Kalau nggak dapet, kalian tanggung resikonya. Pokoknya kita nggak mau tahu. Dalam waktu 24 jam, kalian harus kasih kita petasan. Paham? Sobri, Lukman, kalau bisa malam ini kita tunggu di sini. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yaudah, Man. Mending sekarang kamu cari di lemari dan aku cari di situ, oke? Oke. Yuk. Man, kayaknya aku tahu deh. Di mana Haikal nyembunyiin petasannya? Hah? Sobri. Kalau kamu tahu tempatnya di mana, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Ya nggak. Ya udah, mending sekarang kita cari aja yuk. Mending sekarang aku naik ke situ, oke? Kamu jagain. Sabar. Lama. Kenapa kamu, Sobri? Sini, kasih tahu. Sakit. Enggak usah dipegang. Wow. Lupa nggak melihat. Sakit. Bukannya dilepasin dulu, minta tolong. Gak. Sakit. Yaudah deh, Sob. Ayo, kita obatin dulu ya. Ayo, udah. Sakit. Jangan nangis lagi. Ya Allah. Loh, itu tadi si Soblo kenapa ya? Yaudah, yuk. Astagfirullahaladzim. Tuh. Kak. Wah. Koyaknya,
pokoknya mereka kikal sing berantakin kal. Siapa lagi kalau bukan mereka? Tapi mereka mau ngapain ya berantakin kamar kita? Ayo kal, kal, ntar kal. Petasan! Cepetan kal. Aduh, mati aku, mati aku, mati aku. Cepetan kal. Pikal, ono takal, aduh dah. Masih ada ya, masih aman tuh petasannya. Alhamdulillah. Masih ono, masih ada. Aduh. Yes. Nah, ini petasannya. Wih. Yaudah, kalau gitu kamu beres-beres kamar, aku yang ngumpetin petasannya. Yang tempat paling aman. Oke. Okay. Oke, okay, Kal. Assalamualaikum, ya. Tenan. Waalaikumsalam. Ya, nitip ya. Bentar aja. Nonton bola di mana teh? Kal. Alang, pasti buat masalah lagi nih. Kamu ngapain? Emang aku gak diajak, tah? Kagak, udah pergi. Yah, duh, rapi tenang nih, kayak aku gak diajak.